Ansan Greeners raih 3 poin setelah 9 laga tanpa kemenangan. Ansan Greeners meraih 3 poin setelah mengalami 9 pertandingan tanpa kemenangan. Akan tetapi Asnawi Mangku Alam tidak turut dalam pertandingan tersebut. Ansan Greeners menghadapi Chungnam Ansan pada pekan ke-30 kali 2 di Yisunsin Sport Complex Minggu 19 September 2021. Pertandingan itu dimenangkan oleh Ansan Greeners dengan skor 1-0. Gol tunggal kemenangan Ansan Greeners dicetak oleh Anderson Chan Hotu pada menit kedua memanfaatkan umpan Robson. Dengan raihan 3 poin itu memutuskan catatan tanpa kemenangan pada 9 pertandingan. Pada pertandingan itu Asnawi Mangku Alam tidak masuk skuad. Hal itu dikarenakan Asnawi Mangku Alam tengah pemulihan cedera. Seperti yang diberitakan sebelumnya, Asnawi Mangku Alam mengalami cedera hamstring. Asnawi mengalami cedera saat pertandingan Ansan Greeners melawan Busan Park pada pekan 29-12 September 2021. Kami ingin menginformasikan tentang cedera yang dialami Asnawi dalam pertandingan melawan Busan Park pada tanggal 12, tulis pernyataan Ansan Greeners di Instagram klub beberapa waktu lalu. Dari hasil pemeriksaan tersebut diperlukan masa pemulihan sekitar 2 minggu karena cedera ringan pada hamstring. Kami mohon banyak dorongan dan dukungan dari para fans agar Asnawi bisa kembali ke lapangan dalam keadaan sehat. Saat ini Ansan Greeners berada di posisi ke-7 klasemen sementara kali 2 dengan 34 poin. Ansan Greeners masih menyisakan 6 pertandingan tersisa di kali 2. Bagaimana menurut kalian? Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya dan salam olahraga.